Mini Talk Show. I love you, baby. I love you. Ya, buat pemirsa di rumah, pantengin teaser di timeline Ini Talk Show ya, karena pengumuman pemenang nanti akan dikasih tahu di Twitter. Oke. Buat Joanna dan juga Sammy, untuk kedepannya apa rencana kamu yang akan dilakukan? Silahkan dari Sammy dulu. Ladies first. Ladies first dulu. apa ya? Banyak sih, maunya banyak. Ini dalam bidang karir atau personal life? Bebas. Atau? Dari sini pulang ke rumah, apa yang akan Anda lakukan? Bebas. Yang jelas nggak jogging dari sini ke rumah. Ini Jerry paham. Pokoknya sekarang mungkin karena sudah diomongin olahraga, jadi mau mulai olahraga. Oh, saya senang sekali. Ya, saya ya. Nanti kita jogging bareng. Bagus ya olahraga berjalan ya. Apa? Ya selain karirnya bagus untuk kedepannya, olahraga juga biar sehat. Ya. Luar biasa. Kalau Semi sendiri? Ya paling cuci mobilnya jalan, aman, terus. Film ke depan juga ada lagi yang bisa membuat booming lagi ya. Dan bisa diapresiasi sama masyarakat Indonesia. Luar biasa. Buat Cedede, apa yang Cedede harapkan dari perkembangan atlet di Indonesia? Saya khususnya atletik ya, lari gawang itu cuma sedikit banget. Jadi kalau misalkan pertandingan di Indonesia tuh pasti cuma sekali lari. Pesertanya kurang dari 8, 7, 8 gitu, cuma beberapa orang. Jadi saya berharap banget ada generasi muda lagi. Terus selain nanti kan 2018 itu Asian Games di Indonesia. Jadi mudah-mudahan dipersiapkan dari sekarang semuanya supaya lancar dan kita bisa menjadi negara yang kuat di Indonesia. Amin. Gitu. Di olahraga gitu. Amin. Ada pesan-pesan enggak? Kalau Mbak nyalonin saya jadi Menpora, saya janji saya akan mensejahterakan semua atlet. Amin. Kalau Samuel Menpora, pasti saya presiden. Kamu presidennya, biar saya rakyatnya. Ada pesan-pesan nggak untuk generasi muda mudi Indonesia? Iya, semua siapapun nggak harus atlet ya, nggak harus atlet, semua kita hidup sehat yang paling utama. Generasi mudanya juga sama, kalau misalkan hidupnya sehat, pola pikirnya juga jadi sehat juga. Jadi setiap harinya itu positif juga, jadi semuanya mudah-mudahan juga banyak yang mau jadi atlet. Karena kita memang banyak yang bisa kita ambil selain pola hidup yang sehat, juga nanti jadi juara dan lain-lain, terus bisa jalan-jalan ke luar negeri, banyak lah yang bisa bikin kita seneng gitu kan. Bang Sule sama Bang Andre kalau lagi nge-host demam, linu-linu, nggak enak kan bawainya, harus sehat. Iya, betul sehat. Saya undang ke Stadion Madya ya, latihan sama-sama. Ya kita bisa menjadi orang yang sehat. Amin. Sehat, oke, okay. Amin. Karena sehat itu mahal harganya. Everything. Iya kan? Ya latihan sih latihan, cuman gak di rumah juga, Mi. Nah, kita kan mau ikut lomba lari, Kang Sule. Sudah keliling-keliling komplek di sini. Semangat. Mang Sasiunya mana? Gak tahu. Mang. Mana? Lagi-lagi, Mi. Ini kenapa ini? Ini kenapa lagi nih? Ini kenapa nih? Gak tahu, Le. Kenapa ini? Ayo, ayo. Karena berantakan ke rumah gua nih. Ngumpulin ibu-ibu. Oh. Maksudnya apa ini, Mang? Maksudnya? Enggak, lo buat kan lomba lari. Buat lomba lari. Iya. Gue pesertanya, Mak. Itu ART, ibu-ibu, sama wanita. Kenapa perempuan semuanya? Kan di sini banyak bapak-bapaknya harus ikut olahraga. Atuh saya enggak buat cari jodoh saya aja, Le. Oh. Kita. Kesempitan ini namanya. Tidak mau kelampau. Kenapa nyari jodoh sambil lari? Capek. Capek. Kan begitu gue lihat, gue akan mencari. Ngumpulin ibu-ibu. Kan tadi udah dibilangin. Ini lagi marahin nih.
malah nyari jodoh. Lah iya Mang Saswi ini malah nyari jodoh, ini Mang Saswi salah ini Pak RT. Gua cari di mana? Iya. Mang Saswi ini salah ini. Eh ngumpulin ibu. Iya tadi udah denger itu. Udah denger itu. Ya, sama sompraknya. Terima kasih Cedede, terima kasih Juana, terima kasih Chef. Sukses buat kalian semuanya. Terima kasih juga buat penonton yang sangat luar biasa. Terima kasih. Buat pemirsa di rumah juga terima kasih yang selalu menyaksikan ini talk show ya. Terima kasih juga ya, yang sudah ngepot kita sebagai hoster favorit di acara talk show. Terima kasih buat teman-teman. Ya. Saksikan terus ini talk show setiap hari jam 19.30 hanya di Net. Ya, kita ketemu lagi besok di ini talk show. I love you too. A minor. Itu udah. Iya, dia. Tuhan, tolonglah hambamu. Dari sengsara. Karena cinta.